Unboxing paket receiver Negaruda pesanan orang. Negaruda G2 chipset Guoxin. Kita buka dulu dulur. Mudah-mudahan tidak ada yang cacat. Soalnya beli online, barang nyampe baru bisa cek. Beda dengan kalau kita beli offline. Nah, ini daleman paket. Ada dua kertas dari toko. Hybrid bisa kuben sama si Ben. Chipset Guoxin. Kita buka. Remote kelihatan lebih dulu. Oke, masih mulus. Kabel AV. Oh, receiver. Kartu garansi sama cara aktivasi sudah ada di dalam. Nah, ini baut-baut masih baru, belum bekas bongkaran. Komplit, ada semua, cuma kalau kabel HDMI harus beli sendiri. Pasang dulu baterainya, nanti lanjut kita aktivasi. Lanjut kita aktivasi, di on kan dulu. Ini pertama, sebelum diaktivasi muncul E22 smart card is out dead. Cuma untuk channel di Telkom 4 selain TP Nek masih kebuka. Ini petunjuk aktivasi. Kita coba pakai browser. Kita masukkan alamat nekparabola.com /nek. Pilih yang aktivasi.
kita pakai G-Pen untuk SMC ID ada di belakang receiver. Kita isi nama, pilih provinsi, kabupaten juga. Isi nomor telepon, alamat juga, serta alamat email. Isi captcha. Setelah itu klik OK kalau semua sudah benar dan terisi. Nanti ada notif. Nah, itu sukses. Untuk awal free 1 bulan. Open semua. Setelah diaktivasi tadi, channel sudah mau membuka semua. Mulai dari tayangan HCTV HD, Indosiar HD, sampai MNC Group. Sudah open semua. Untuk MNC open selamanya katanya ini. Terus sama channel Infos Naik Para Bulan. Selain dari channel-channel satelit Telkom 4. Sorry lur, kamerane horek-horek. Citra Group juga open info Senek Para Bulat. Receiver kesayangan emak-emak ini full sinetron. Nah, ini untuk kartun sama channel anak-anak juga ada. Cilik-cilik demen nih.